Beginilah kegiatan sehari-hari Satgas Gabungan COVID-19 Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Mereka menyulap halaman parkir Mapolsek Ibun menjadi bengkel pembuatan peti jenazah. Setiap pagi mereka patungan membeli kayu tip blok dan bekerja sama bahu-membahu mengolahnya menjadi peti jenazah. Nantinya peti ini akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis. Pembuatan peti jenazah ini berawal dari keluhan warga Ibun yang kesulitan mencari peti mati untuk warga yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Tenaga kesehatan juga sama seperti itu, kantong jenazah sama peti jenazah kesulitan, sehingga kami atas dasar informasi tersebut melakukan respon. Kami dari Forkopimda, dari gugus tugas membuat secara mandiri peti jenazah ini, demikian. Udah berapa lama? Baik, kita lakukan dari kemarin, ya kan, dari kemarin, dari hari Kamis, dan sekarang terus masih memproduksi. Dengan adanya peti jenazah ini, diharapkan dapat membantu masyarakat di saat masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Rezitia Prasaja, Bandung TV.